RM6, RM7 sepuluh sen, RM7 dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video-video aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini, aku nak buat video mengenai berapa isian penuh untuk tong gas NGV yang dah betul-betul kosong. Sekejap eh, bunyi signal ni agak mengganggu. So, untuk yang korang tak pernah tahu ataupun korang dah tahu tapi aku nak tunjuk jugalah. Kalau bisa kata korang nampak yang dekat tangan aku ni, korang nampak tak? Yang ada 02 petrol 45 darjah Celsius dengan 840 ni. Ini indikator lah. Indikator yang menunjukkan kita punya tong gas NGV tu sama ada kosong atau tak. So kalau misal kata yang 02 ni sebenarnya dah betul-betul kosong lah. Sebab kalau sepanjang aku guna NGV, aku tak pernah tengok lagi dalam keadaan kereta dah hidup dia tulis kosong-kosong. Yang paling rendah pun setakat yang aku tengok 02 lah yang paling rendah. Tapi kalau misal kata dia habis masa kita tengah bergerak, dia tengah habis, itu dia baru jadi 00. Tapi kalau keadaan yang bergerak ataupun tengah berhenti macam ni, yang paling rendah yang ni senggat dia ialah 02 lah. So nanti kita sambung alamak, ni 02. Nanti kita sambung dekat sesen minyak Petronas NGV. Bye. So nanti bila dah penuh tu aku akan ambil gambar lah, sebab tak nampak lah dari sini. Tak nampak dari sini. RM6, RM7 sepuluh sen, RM7 dua. Okey, untuk isian penuh nanti aku akan letak gambar. Tadi RM14.82 nanti aku letak gambar. So kalau misal kata dah penuh, indikator ya, daripada yang korang nampak tadi 02, dia akan jadi 25 lah. Dia akan jadi 25. So still belum tukar kepada NGV. Kalau misal kata nanti dah gerak, baru dia akan tukar jadi NGV lah. Yang waiting ni akan tukar bentuk gambar jadi bateri. So itu sajalah aku punya video kali ni. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.